Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ah, hari ini saya nak kacau, saya punya mak masak. Saya punya mak masak. Apa dia masak? Kecap. Dah. Janganlah, eh. Apa masalah? Apa masalah? Sekejap ya kan. Bapak masak apa itu, Mak? Masak sayur. Sayur? Cakap dulu, Mak. Chef. Nah, ini baru betul-betul. Aduh. Yang ini baru betul-betul chef. Ah. So inilah Mak saya hari ini dia jadi chef. Dia masak. Nih, tengok dia masak. Sausage campur saja, campur sayur, tauge guys, ah, campur dengan sausage, ah, walaupun simple tapi sedap. Ah, masa simple je, buat apa nak masak yang susah-susah? Korang nak masak yang susah-susah? Oh, bajet dia mahal. Oh. Kalau masak macam ni, duit pun sikit je keluar kan? Bukannya mau banyak-banyak keluar duit. Ha? Korang nak masak yang, oh, ayam masak rendang lah, ayam masak kunyit lah, ha? Daging masak merah lah, apalah, itulah, inilah. Banyak duit. banyak duit nak keluar. So, hari ni kita tengok saya punya mak masak lah. Ah, ini hari kita bagi dia show dia masak. Masak simple saja. Kayak ini je. Nah, tak apa pakai itu minyak telur tadi saya sudah masak telur. Telur. Ama cakap dulu, Mak. Kasih subscribe dulu. Bye, masak dulu. Ah, betul. Okay, ini dia masakan orang. Lagi, Mak. Kasih subscribe dulu. Ah. Tahu. Mama saya orang apa, Mak? Hah? Orang apa? Mama? Orang apa? Mama. Mama saya orang Murut. Ah, inilah mama saya orang Murut. Mari kita tengok mukanya. Mama saya orang Murut, oke? Okay? So, kalau korang nak tahu saya punya bangsa sebenarnya. Murut campur dengan apa, Mak? Bajau enggak, Mak? Bajau campur Murut. Nah, tapi kawin dengan orang Sarawak. Ini kita masak. Kerjaan. Paling sedap. Paling sedap, Mama. Tengok, ya. Kasih dekat sedikit. Tuh. Ah, kita kasih bakar-bakar dulu ini. Ada tomato, ada bawang putih, bawang merah. Campur tuh, kau tengok kalau Mak saya masak. Dia pakai tangan dia. Ya. Itulah bilang orang. Air tangan ibu lagi sedap masak daripada makan di kedai. Ha, korang jangan makan di kedai. Membazir duit. Cukup rasa dia. Cukup rasa. Ha, simple saja. Simple. Tak payah nak susah-susah. Okay lah, hari ini kita nak membawang apa, guys? Ha, bawang. Saya punya bawang ini sudah habis. Saya pun tidak tahu mau membawang apa. Kebanyakannya saya punya kawan kan banyak yang masak-masak dalam channel. Saya tengok pun yang paling banyak. Yang paling banyak pun yang masak-masak saja. Lagi? Masuk? Tidak. Sos tiram? Mari kita tengok dekat dia punya masakan. Simpel lah. Tidak masak, jangan terlalu masak ya. Kurang vitamin. Kurang vitamin? Jangan terlalu masak? Saya so, bilang mak saya jangan terlampau masak lah, masak sikit-sikit. Nah, supaya dia tidak hancur. Nah. Simple. Sedap. Saya ambil pinggan dulu. Sudah kah tu? Sudah.
Ah, inilah pinggan kita tolong ambil. Ya. Sait. Ah, sudah mantap. Coba nanti, Mak, kasih tunjuk sikit. Oh. Nah, kan simpel. Sedap. Masak tauge. Tauge campur. Itu saja. Sosis. Sosis. Nampak sedap kan? Hari ini saya kacau mak saya masak, semalam saya kacau, kemarin malam saya kacau bini saya masak. Senang. Hari ini kita makan. Masak banyak-banyak. Simple untuk kita-kita saja makan di rumah. Kalau masak banyak-banyak bukannya habis makan pun. Mari, Mak. Coba. Guys, inilah dia tadi. Sedapnya mak saya masak hari ini. Lepas ni, korang tak terliur ke tengok? Tengok guys, dekat-dekat sikit guys. Simple saja guys, tidak susah. Kan senang masak simple-simple saja. Yang paling penting itu tengok saya punya baju. Said. Comel kan saya punya baju? Ada gambar Shinchan. Seperti mau masak apa, Mak? Telur. Telur. Berapa biji? 2 biji, 3 biji lah saya ambil. Mama goreng saja. Telur 3 biji. Satu lama kami. Jangan kasih jatuh. Telur 3 biji. Okey, jom. Tengok. So abaikanlah saya punya dapur ni bersepah sikit. Biasalah terlampau banyak barang kan. Barang makan. Goreng mata kerbau ke goreng? Goreng saja. Campur ini sikit, campur. Ada. Campur ni apa ni? Sos ikan. Sos ikan dengan campur. Sedap lah. Dia rangu. Kalau campur sos ikan dengan campur cukup rasa itu saja. Tapi sos ikan yang banyak nanti dia masam. Akhir. Inilah telur. Tinggulah dia. Kalau mas satu. Kita cuci dulu telur ni. Nanti kita kena makan virus corona. Mau dicuci kasih bersih. Jangan dipecahkan. Tengok. Jangan cuci dulu. Cuci paling penting cuci dulu biar bersih. Jangan tak bersih. So, saya masak telur, kita tengok dia masak telur. Okay guys, kita nak sembang apa lagi guys? Kita nak sembang apa lagi? Korang yang tanya apa? Oh, tak payah tanya lah, nanti macam-macam soalan pula korang tanya saya. Nanti busuk. Telur, bukan telur anu. Telur, nanti telur palsu kan? Telur palsu. Apa tu? Campur. Telur pasu. Dia campur garam. Tengok kalau mak saya masak. Simple. Macam korang asyik nak masak yang sedap-sedap je hari-hari. Nak campur yang itulah, nak campur inilah, nak masak itulah, nak masak inilah. Membazir duit. Cubalah masak yang simple-simple saja. Kita masak ni. Apa dia? Gosok, panaskan kuali. Simple. Okay. Tengok sebelah. Itu dia. Cakap lah, Mak. Satu. Masuk. Cakap lah kepada keluarga di Sabah kah. Tolong subscribe. Mak. Cakap, Mak. Nanti ada keluarga di Sabah subscribe. Saya punya channel. Tolong subscribe channel si Said ni. Ya, yang di mana? Jangan lupa. Jangan lupa. Ini baru mandi. Ini masakan orang kampung. Masakan orang kampung. Simpol. Simpol. Minyak lama-lama, jangan membazir. Minyak pun jangan membazir. Pakai yang ada guna dah. Nanti kalau banyak dibuang dia itu. Bagus pakai itu jelah. Bak orang nak hari-hari nak pakai minyak yang baru habislah. 2-3 kali boleh lah pakai, jangan pakai balik-balik.
Fuh, mendidih tengok telur dia masak. Telur dia pun. Simple. Fuh. Nak campur tomato? Boleh. Hah? Campur tomato? Tak payahlah macam tu je. Tengok. Simple kan? Haas. Telur je. Ha. So guys, dah nak masak dah. Nak makan dah. Oh, lapar dah ni. Hmm, saya harap korang pun di rumah makan yang... Tengok kualinya cantik. Kuali pun dah buruk dah. Kuali tak ada sampai. Dah rosak dah kuali. Simple-simple je guys. Tak payahlah susah-susah kita masak guys. Susah minta balik. Terlalu besar telur. Kasih putus-putus lah. Macam putus kan? Tak payahlah. Nanti masak makan je. Nah, saya ambil pinggan. Okay guys, saya ambil pinggan. Nak makan dia. Makan simple. Lagi mak? Ah, cakap sini. Ini masakan bujang. Bujang. Ah, telur apa? Nasi bujang. Nasi bujang. Nasi bujang kan makan telur saja dengan sushi. Kan? Ya. Nah, Sarah sudah masak. Nah, kan? Oke. Okay. Siap. Oke okay, guys, telur pun dah siap, so kita pun boleh makanlah, so campur sos. Oke, okay, mama cakaplah. Nih. Terima kasih. Terima kasih. Namakan campur ini. Jangan lupa. Nah, terima kasih. So, jom kita makan. Dan... Pergi makan. Jom makan. Nah, makanan pun dah siap. Sayur ada. Telur pun ada. So, guys. Saya harap korang di sana sentiasa menyokong antara satu sama lain. Kita punya channel-channel, antara channel dengan channel kita sentiasa menyokong lah. So jangan kita lupalah. Kita tengoklah orang punya channel supaya sama-sama saling membantu. So itu saja saya punya pengajaran lah untuk hari ini. So jom makan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.